Hanya kami punya saja yang dibongkar, itu pun kami tidak ada. Kami datang, mereka sudah bawa bahan-bahan sudah ke sini nih. Ada berapa kios di sekitar itu? Banyak kios dari bawah jalan itu, yang sebelah kanan dari bawah jalan itu, dari bawah sampai di atas itu ada kios penuh. Hanya yang sebelah kiri dari bawah itu dua saja, dua kios. Sebelumnya ditegur, Mak. Ada teguran. Ini ada teguran, hanya saya kan waktu itu kami tinggal di Obobo di belakang Hotel Cendana toh, katanya mereka sudah pernah turun tegur yang beberapa kios di situ, bilang tidak boleh lagi. Yang lain tidak dibongkar. Hmm. Itu alasannya kenapa sampai mereka bongkar itu? Kami juga tidak tahu, karena kemarin kami datang itu kami punya mereka tidak ada lagi bahan-bahan, sudah dimuat jalan ke sini. Sebenarnya sikap pemerintah itu dia membantu kita orang yang lemah. Dia mendukung, melindungi. Kenapa dia harus dibikin susah kami lagi? Sesuatu dia sebenarnya ini sudah berbaru, tapi tunda ke tahun depan karena masalah keuangan juga. Sama Palesi dari Pak, kan kita sudah kasih batas waktu kepada mereka untuk mencari di tempat yang lain. Kan dari yang di Golkar ini sudah lama, bukan barang baru. Ya, penertiban, karena yang lain itu kita mau tertib, ini baru mau bangun begitu kan, daripada nanti kita apa ya. Dan perlu tapi kan ini kan laporan dari anggota dewan juga. Lalu dibawa ke sini, akan dibawa kemana lagi Pak setelah di? Kan sudah ada rumah mereka nih, ada rumah di belakang ini. Ada rumah tapi rumah di belakang. Ya di belakang Cendana sana. Jakarta nomor 9 tahun 2003. Ya.